Hai guys, kembali lagi ke channel kita Genji Glory. Kali ini kita mau mandiin si Anna, jenisnya alabai. Tuh lihat kakinya kotor banget ini karena dia nakal. Sekarang seperti biasa diapain? Masukin ini. Masukin bor. Masukin kapas ke telinganya. Saya. Telinganya pendek banget. Oke, mulai mandiin dulu. Air ekstra ini mah tebal. Kalau untuk kepala, khusus kepala harus pelan-pelan. Kasih tampo. Tamponya harus sekilo. Tamponya banyak karena bulunya sangat tebal tuh. Kayak singa, kayak beruang. Beruang. Si putih. Lihat nih guys. Tamponya. Paling anteng. Oh, gila. Kalau mandiin anjing gede kayak ini, wajib mandiinnya sampai bersih bulunya, jangan ketinggalan tamponya. Gak mandi kutu. Dia sih sangat enjoy tuh, malah ngantuk dimandiin, malah ngantuk si Anna. Anna, ngantuk ya? Makan dia. Oke, kalau udah bersih, kita selanjutnya dilap. Ya guys, lap sampai bersih baru di blower. Saksikan terus ya bersama Anna. Waduh. Nah guys, sekarang Anna kan udah mandi tadi, sekarang mau dikeringin dulu, di blower dulu setelah dilap ya. Sisi sebelahnya lagi, tadi yang sebelah sana udah kering, sebelah sini lagi. Selanjutnya guys, wajib disisir ya guys, ini bulunya.
Tuh, supaya kenapa disisir? Ya, rambut matinya, rambut rontoknya ke bawah dan oke. Kemakan oleh sama dia. Oke. Kemakan bahaya. Banyak ya. Gede banget badannya. Selanjutnya kita ngapain nih? Ini telinganya dulu. Pakai. Iya. Pakai kapas bersihin telinga ya. Oke. Kita lihat kapasnya dibasahin pakai alkohol ya. Alkohol khusus telinga ya itu ya. Dikorek telinganya tuh, dibersihin. Ya, kotorannya hilang. Kepalanya dipegang. Bulu kaki. Empat-empatnya ya wajib dipotong. Tuh. Guys, setelah tadi potong bulu tangan, sekarang waktunya potong kuku tangan ya. Potong. No. Dia bantu ngeliatin dong. Takut kebablasan. Iya, pelan-pelan. Oke, guys, sekarang udah selesai, udah kering anaknya, udah cantik. Cantik banget sih kamu. Oke, sekarang waktunya turun deh. Oke, dadah, see you guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Bye bye.